Assalamualaikum Tribun Medan. Waalaikumsalam. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama kami di Selamat Sore Medan edisi Rabu tanggal 30 Maret 2022. Gak terasa nih, tinggal menghitung hari kita bakal memasuki bulan suci Ramadan. Benar. Jadi kira-kira apa nih akan kita lakukan? Bakal menyiapkan kurma. Kurma. Menyiapkan batin dulu lah. Oh iya. Sebelum menyiapkan kurma, kita nyiapin batin untuk menyambut bulan suci Ramadan ya kan. Gimana Tribuners, kira-kira hari-hari kalian menjelaknya pasti mulai untuk buat-buat punggahan kali ya kan? Pasti. Kayaknya udah mulai banyak Kak di masjid-masjid yang melakukan itu ya, punggahan. Punggahan. Iya, nyari punggahan. Ya berbagi inilah ya kan, karena sebulan sekali ya kan. Benar. Karena belum tentu kita bakal nikmatin yang namanya bulan suci Ramadan itu tahun depan ya kan. Benar. Karena kita selalu beranggapan bulan suci Ramadan adalah bulan suci terakhir ya kan. Selalu seperti itu karena kita enggak pernah tahu ya kan. Betul. Nah, jadi seperti biasalah kami akan membawakan berita-berita terupdate terpercaya. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan bersama kami berdua yang pastinya ya kan. Nah, ini tentang apa nih Dek, berita pertama Dek? Tentang ya, tentang penganiayaan kayaknya ya. Penganiayaan ya. Penganiayaan kayak mana tuh? Jadi kan ada anak seorang anggota DPRD Sumut dilaporkan ke polisi setelah menganiaya istri sahnya. Wow. Jadi pelaku diketahui bernama Sadam Akbar Harahap. Ia merupakan putri dari anggota DPRD Sumut dari PAN bernama Yahdi Putra. Khoir. Kok putri? Oh iya putra. Oh tadi bahasanya putra ya? Putra dari anggota DPRD Sumut dari PAN bernama Yahdi Khoir Harahap. Jadi menurut Desi yang merupakan istri sah dari pelaku menjelaskan bahwa dirinya mengalami kekerasan yang dilakukan suaminya. Kejadian itu terjadi di Villa Palem Kencana, Jalan Palem, Kecamatan Sunggal pada hari Jumat kemarin deh. Baik. Jumat kemarin ya. Jadi ini ada, mungkin ada videonya nih sebelum kita melanjutkan pembicaraan mengenai penganiayaan ini. Kita saksikan dulu ya Tribuners. Siapa aja kak yang ngaksikan kak? Apa cuman berdua aja di dalam rumah? Kejadian itu sih kebetulan memang kita ributnya di dalam kamar. Di dalam kamar dan kebetulan sholat Jumat. Jadi memang tidak ada saksi mata yang sekaligus langsung melihat, itu tidak ada. Paling tetangga itu pun dengar suara teriakan aja sih. Karena saya minta tolong saat itu. Paling ya keponakan lah. Keponakan saya melihat saya itu berantem, kita cekcok. Sampai yang kejadian di ruang kamar, sampai di garasi. Dia melihat seperti itu. Suami kakak ini memang ini anak anggota DPR. Iya, DPRD PAN Sumut. DPR PAN Sumut ya? Iya, DPRD. Namanya kak siapa kak? Yahdi Khoir Harahap. Kalau untuk suami kakak sendiri kak siapa namanya kak? Sadam Akbar Harahap. Berarti ini udah buat laporan ini kak? Sudah. Begitu kejadian saya langsung bikin laporan. Berapa kali kak kakak ini alami KDRT kak selama pernikahan? Bukan yang pertama, sudah sering kali, tapi ini yang sudah terparah, yang ngebikin saya trauma, fisik saya luka, apalagi ya saya sangat tidak diperlakukan secara manusiawi. Makanya karena saya sudah tidak diperlakukan secara manusiawi, dari kekeluargaan juga sudah tidak ada untuk perdamaian ataupun bahkan untuk mempertemukan orang tua saya. Ya saya untuk dipulangkan juga secara bagus-bagus pun juga sudah tidak ada. Alhasil saya harus keluar dari rumah itu, ya saya sadar sendiri, saya keluar dari rumah itu, saya buat lapor. Korban lapor bahwasanya sebelum peristiwa yang dilaporkan kali ini, di korban pelapor ini sebelumnya sudah pernah mengikuti suaminya pergi menuju ke suatu tempat yang di tempat itu ada seorang wanita, dan dia mengikuti suaminya sampai melihat suaminya bertemu dan berinteraksi dengan wanita tersebut gitu. Kalau perkenalannya klien saya ini tidak kenal dengan si pelaku tersebut. Nah, itu tadi ada videonya mengenai kok apa tuh namanya penganiayaan ya kan, yang dilakukan oleh anak seorang anggota DPRD Sumut. Nah, ini ada Bang Alif. Kita Bang langsung tanya Alfiansyah. Oh iya, Bang Alfiansyah, maaf ya. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore. Oke, Bang, bisa diceritakan Bang kronologi awal kejadian bahwa benar nggak sih anak seorang anggota DPRD Sumut ini melakukan kekerasan terhadap istri? Silakan, Bang. Ya, baik, Kak, dan para tutup di rumah.
Ya, tadi kita kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan berprofesi sebagai dokter, mendatangi Polrestabes Medan melaporkan kejadian yang menimpanya, di mana pada hari Jumat lalu dia mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh suami sahnya yang bernama Sadam, bernama Sadam, yang merupakan anak dari anggota DPRD Sumatera Utara, yaitu Yahdi Khoir Harahap dari fraksi PAN. Ya, dia pun bercerita pada malam Jumat itu suaminya pulang larut malam. Ketika itu dia melihat bahwasanya jaket yang dikenakan oleh suaminya ini merupakan jaket baru begitu. Dia pun mempertanyakan mengapa si suami ini pulang tengah malam dan juga memakai jaket baru yang padahal dia pun si istrinya ini tidak pernah membelikan untuk dirinya itu. Setelah itu si suami ini mengatakan bahwasanya karena sudah larut malam, dia katanya tidak ingin membahas terkait yang dipertanyakan oleh istrinya ini dan kemudian memilih tidur. Namun sang istri karena merasa curiga, dia pun segera memeriksa isi tas dari suaminya ini dan mendapatkan ada sejumlah barang yang barang-barang baru yang akhirnya diketahui bahwasanya barang-barang tersebut dibeli dari si selingkuhannya ini. Lalu dia pun ketika si pelaku ini ataupun suaminya ini tertidur, dia kemudian melakukan pengecekan terhadap handphonenya. Nah, di dalam handphone tersebut didapatinya sejumlah bukti bahwasanya si suaminya ini berselingkuh dengan wanita lain. Nah, saat itu si istri ini membangunkan suaminya dan mempertanyakan hal tersebut. Namun suaminya tetap tidak menjawab. Lalu keesokan harinya, waktu paginya, suaminya ini tersadar bahwasanya HP-nya sudah diperiksa-periksa oleh istrinya. Dia pun tidak terima dan langsung memukul si istrinya ini. Dan kemudian mereka saling bercekcok, yang kemudian istrinya ini juga sempat melawan katanya, namun si pelaku ini secara membabi buta memukulinya di dalam kamar. Dia pun sempat meminta tolong kepada tetangga, namun karena kondisi hari itu hari Jumat dan orang sedang melaksanakan sholat Jumat, nah, kondisi tetangga juga lagi sepi. Nah, kemudian dia melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Medan atas kasus penganiayaan yang menimpa dirinya. Ya, begitu Kak, cerita singkatnya. Baik. Bang, apakah di dalam rumah itu emang hanya mereka berdua, Bang? Apa enggak ada ART yang di rumah gitu, Bang, yang membantu Ibu Desi ini? Ya, menurut pengakuan dari Ibu Desi ini, pada saat kejadian pertikaiannya dengan suami, dia sedang berada di kamar dan ada satu orang keponakannya yang sedang berada di rumah itu tidak menolongnya karena berada di luar rumah. Namun keponakannya ini sempat katanya mendengarkan kesaksian dari saat terjadinya percekcokan itu. Nah, waktu terjadi percekcokan itu, si istrinya ini sempat menghubungi mertuanya yang merupakan anggota DPR Sumut itu, namun tidak diangkat. Lalu dia menelpon bapak tiri dari si pelaku ini yang juga merupakan anggota DPR di Tebing Tinggi. Nah, dari situ setelah menelpon itu, si pelaku ini berhenti memukul istrinya ini, sehingga istrinya ini pun diusir dari rumahnya dengan cara tidak baik-baik. Dia pun pergi dan membuat laporan ke polisi. Begitu, Kak. Oke, Bang. Kira-kira ada luka lebam, luka goresan, cakaran, atau apa yang terjadi selama penganiayaan itu nggak kira-kira, Bang? Ya, untuk luka lebam, menurut pengakuannya banyak, Kak, di bagian lengan, di
di badan bagian belakang dan juga di bagian kakinya kak, mengalami memar akibat dipukul oleh suaminya itu. Oh begitu. Ya, kak. Bang, apakah ini baru kali pertama bang yang dia didapati kekerasan ini bang? Apakah karena dia kan sering juga pulang malam ya bang ya? Apakah pulang kalau pulang malam itu apakah mereka sering bertengkar atau gimana bang? Ya menurut pengakuannya memang si suaminya ini sudah diketahuinya sejak lama berselingkuh dengan seorang wanita yang dia pun tidak mengenali wanita itu. Namun untuk penganiayaannya yang dilakukan oleh suaminya ini menurut pengakuan dari si Ibu Desi ini sudah sejak lama dilakukan oleh si suami. Namun pada Jumat lalu itu paling berat kak dianiaya pada hari itu. Makanya dia pun sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk melaporkannya ke polisi. Oke bang, kira-kira ada nggak sih tanggapan dari anggota DPRD-nya ini bang, atau salah satu keluarga dari keluarga si apa ya si pelakunya ya bang, kira-kira? Ya sejauh ini kak kita masih mencoba mencari keterangan dari keluarga dari suami ini, namun belum ketemu kak. Mungkin selanjutnya akan kita beritakan kak terkait tanggapan mereka melihat kasus yang terjadi ini kak. Begitu. Jadi bang kalau boleh tahu nih bang, mereka udah berapa lama sih bang berumah tangga? Ya, menurut pengakuan Desi ini mereka menikah sejak tahun 2017 kak hingga ini. Namun pernikahan itu tidak memiliki anak kak sampai sekarang. Oh begitu. Oke lah kalau begitu bang. Kira-kira bang apa sih alat bukti yang disampaikan si kakak ini kira-kira yang bisa ditunjukkan kepada media kita? Ya untuk ke media sendiri nggak ditunjukkan nggak karena bekas lebam-lebam itu berada di bagian-bagian tubuhnya yang tidak bisa ditunjukkannya kak. Namun untuk polisi dia sudah melakukan visum kak dan bukti visum itu sudah diserahkan ke pihak yang berwajib. Atau mungkin dia menganiaya memang menggunakan alat atau apa gitu bang? Ada ya? Ya menurut pengakuannya sempat kak dipukul pakai tas yang berisikan sejumlah barang berat kak seperti jam tangan besi yang berada di dalam tas itu sempat dipukulkannya ke bagian wajah dan tangan si korban ini kak oleh pelaku. Oh begitu. Jadi bang tanggapan dari orang tua Ibu Desi itu apa bang? Ya kebetulan dia datang tadi bersama pihaknya kak, bukan dengan orang tuanya, sehingga kita tidak bisa meminta keterangan dari orang tua dari si Desi ini. Namun si Desi ini mengatakan bahwasanya dia juga ingin meminta pisah kak dengan si suaminya ini, karena dia merasa tidak dihargai sebagai perempuan dan juga tidak diperlakukan secara manusiawi selama tinggal bersama dengan anak anggota DPR itu kak. Oke. Mungkin karena mungkin dia punya jabatan iya, bapaknya mungkin. Jadi gitu. Tapi yang punya jabatan bapaknya ya bang ya, bukan dia ya kan? Masih anggota juga ya? Ya. Mana tahu bang kayak ini kan Indra Kens kan sombong sama tetangga. Si anaknya ini gimana bang sama tetangga-tetangganya itu? Kalau sama tetangga kurang tahu kita kak gimana dia bersosialisasi dengan tetangga. Namun si istrinya ini mengatakan bahwasanya memang si suaminya ini dari awal menikah hingga kini belum memiliki pekerjaan apapun kak. Dia hanya mengandalkan bahwasanya dia anak dari anggota DPR. Baik, gitu kak. Oh berarti dia ini kak dibiayai sama istrinya ya? Mengingatkan aku sama salah satu film. Oh gitu, iya gitu. Bang kami jadi gosip. Baiklah kalau begitu bang, kami gosip dulu ya bang. Makasih banyak untuk informasinya bang. Selamat sore bang. Baik, selamat sore. Oke jadi kita lanjut kalau gitu kayaknya kak. Kayaknya sengaja yang buat script supaya kita tahu. Iya benar. Ini kak, ujung-ujungnya pelakor lah. Iya udah dia mencari pelakor ya kan. Rupanya dia gak kerja. Aku pikir dia itu jabatannya minimal. Pantes lah dia seneng dikasih barang-barang. Namanya iya, gak kerja. Orang dia gak punya uang ya. Apa? Kan dia aja dibiayai sama istrinya. Istrinya dokter ya. Iya. Udah cantik. Macam ini layangan putus.
Iya ya. Tapi kalau yang putus suaminya kerja. Iya, kalau ini enggak udah itu aku bilang udah enggak kerja. Nambah ya beban kan? Hidup ya. Ini tuh sampah masyarakat juga enggak sih? Aduh. Semoga bisa darur lah. Tapi yakin pelakornya mau ini sama dia. Iya, nanti dia banyak uang karena dari istrinya. Iya, nanti ya kan? Gantian dihajar dia deh. Iya kan? Biasanya kalau tukang hajar itu nanti kurasa gak dia ini pemain tinju? Oh, kurasa. Iya kan? Nanti atlet, dia atlet. Udah pisah sama istrinya ini ya kan? Udah gitu dia sama yang baru. Iya. Gak dikasih barang lagi dihajar kan? Iya benar. Jadi atlet tinju lagi. Atlet tinju. Iya. Macam berita kita yang ketiga ya. Berita ketiga, tapi iya. Simpan dulu. Iya, simpan ya dulu kan? Ya kan? Ini memang lah ya kan di zaman sekarang ya kan. Aduh aku pikir dia tuh pengusaha gitu ya iya kan? Makanya berani ya. Iya, rupanya. Aduh, itulah kita korek-korek ya kan. Rupanya dapat. Kok agak-agak untung tadi kita tanya, iya, kita tanya kan. Iya, emang Ibu Lani pertanyaannya itu langsung to the point iya, ya. Nambah beban negara berarti dia. Iya, benar. Yang penting punya BPJS. Oh iya, kan BPJS dari istrinya. Oh iya ya kan. Ya ampun. Terus asuransi dari istrinya ya. Ih, aduh. Sabar-sabar ya Kak. Ingat laki-laki tuh banyak di luar sana. Iya, ya, benar. Apalagi kakak kan baik ya kakak kan. Kakak baik, soleha ya kan, Dek. Dapat yeah yang kayak gitu mungkin ya. Itu cobaan untuk menuju ke yang surga ya kan. Ya. Ada yang lebih baik lah pokoknya ya kan. Masa dia buang berlian demi dapat kerikil? Makanya kakak itu udah dokter. Hah? Iya kan? Dikira sekolah dokter itu gak mahal. Betul. Udahlah Kak, sabar-sabar aja. Jangan-jangan selama ini kakak kami di belakang kakak slow. Jangan-jangan kakak ini selama ini gak dinafkahi sama dia. Iya kan dibilangin kakak dia modal kan belum bekerja. Oh, ya, bapaknya, oh tapi kak mungkin sawitnya banyak kali. Oh iya juga. Dia nggak bekerja tapi uangnya banyak, iya kan? Makanya bisa transfer ke perempuan kan? Dia transfer emang? Iya. Enggak atau loh, perempuan yang transfer? Perempuan itu yang transfer loh. Oh gitu. Kurasa dia tuh gantengnya macam. Nah, kan ya, sejumlah bukti transfer kepada selingkuhan. Oh, iya, suaminya. Jangan-jangan itu uang istrinya. Iya kan, yang pinjam ATM dong gitu. Untuk apa? Biar kelihatan kaya. Iya, biar kelihatan kaya ya kan. Jangan-jangan si pelakornya belikan itu dari hasil uangnya itu juga. Kak, ini kak tau gak kayak film apa? Yang Korea-Korea itu kan kayak gini kan. Aku ingatnya ini yang kayak film Mika Tambayong itu. Yang mana? Kemarin-kemarin ada juga yang kayak gini. Jadi dia selalu terima transferan dari. Oh iya iya. Asal disuruh kerja, kerja dia gak mau. Udah transfer ya kan, ya ampun. Yang mengingat terakhir istrinya iya, iya yang kerja deh. Iya, nama itulah anak manja ya anak kan. Manja. Namanya kok itu kan bapaknya Sultan ya Sultan. Kan. Ini Sultin. Sultin. Ya. Ya udahlah kita akhiri lah ya kan. Nanti kita kena akhiri sore Medan. Enggak lah, akhiri berita yang pertama. Oh, berita pertama. Karena kalau masalah pelakor kayak aku agak emosi, ya emosi membara-bara gitu tadi kan. Makan tahu balik. Dan tahu balik bakso apa tadi ya bang? Lupa. Gak tau lah. Kenapa? Ibu Lani kenapa? Itu tadi jadi kenyang aku. Oh gitu. Luar biasa. Bukannya karena tadi makan di hotel. Gak aja-aja ya kan. Abis masak-masak. Ya kan. Tadi aku jumpa sama bangku kelas juga. Ya udahlah, kita lupakanlah permasalahan yang pelakor-pelakoran itu tadi. Kita tunggu aja tanggal mainnya deh. Apa yang ditabur? Ya itulah iya tuanya kembali ya kan. Iya, nanti dia kurasa nih dia bakal menyesal lah karena iya udah membuang berlian yang indah dan mendapatkan ya kan sebuah kerikil-kerikil tajam. Baiklah iya, kalau betul begitu. Kita lanjutkan berita kedua ini. Berita kedua ini mengenai penampakan sosok menyerupai pocong di rumah susun sewa sederhana milik Pemkab Asahan viral di media sosial Facebook. Kok aku enggak ada lihat ya? Kok serem ya? Aku kalau udah bahas-bahas hantu-hantu gini aku agak-agak takut gitu ya kan. Jadi di mana penampakan tersebut terlihat sosok makhluk dengan kain putih berdiri di antara twin block milik Rusunawa. Jadi hal tersebut disangkal oleh kepala UPT Rusunawa Sahan Syarial. Menurutnya hal tersebut merupakan editan salah satu warga rusun yang iseng. Kalau enggak viral enggak makan kalau kata orang. Nah, betul. Jadi sebab menurutnya saat ini akibat kecanggihan teknologi mengubahkan foto atau video dapat diedit dan ditambahkan yang sesuatu katanya. Baik. Begitu. Ini ada videonya kali ya. Ada videonya betul ya? Benar. Silakan kita tampilkan. Oh,
Jelaskan Pak terkait dengan isu adanya penampakan hantu Pak di Rusunawa ini Pak. Izin Pak boleh jelaskan Pak? Kalau tahu saya di sini nggak ada. Kalau namanya penampakan-penampakan itu kan yang namanya pernah hidup dulu ini sudah tertinggal lama. Jadi kalau soal penampakan ya bisa saja. Namun warga di sini tidak pernah diganggu ataupun gaib seperti kesurupan apa nggak ada itu. Jadi kalau mungkin ada yang terfoto dipiralkan ya itu belum tentu benar. Bisa saja sekarang kan bisa namanya diedit di apa kita nggak tahu. Nah, saya pun baru tahu ini bahwa ada foto viral gitu. Nggak selama ini nggak tahu karena nggak ada yang pernah cerita, nggak ada yang pernah menunjukkan fotonya. Jadi bagaimana saya mau tahu kan? Jadi kalau menurut saya tidak ada. Kalau ada pasti salah satu anak pasti ada yang kesurupan kalau memang ada di sini tempat gaib atau mistis. Pak, untuk dari foto tersebut Pak, kira-kira lokasinya di mana tuh Pak? Di blok mana Pak? Kalau lokasinya ini pun baru tahu kan ini blok 4 ini. Tapi itu pastinya kurang tahu karena saya baru mendengar berita ini pun baru hari ini. Jadi kalau pastinya nggak tahu itu CB4. Ini nggak tahu lah ya. Jadi warga mungkin lebih bisa menerangkan warga yang tinggal sini karena saya pun istilahnya bekerja di sini kan hanya setengah hari. Untuk selanjutnya saya di dinas perkebunan. Pak, boleh kasih sedikit himbauan kepada masyarakat Pak agar tidak khawatir dengan foto tersebut Pak? Ya untuk warga masyarakat Rusunawa, warga saya, jadi himbau supaya jangan terlalu percaya termakan isu-isu, termakan ini cerita-cerita yang nggak jelas. Karena di zaman sekarang diedit-edit bisa menjadi seperti di YouTube-YouTube pun banyak itu. Seperti ada kejadian yang aneh-aneh, padahal itu hanya diedit. Kalau di Rusunawa, setiap hari saya di sini, kecuali hari Sabtu Minggu, saya di sini tidak ada ini. Dan yang memoto itu pun tidak ada pernah melaporkan kepada saya sebagai kepala UPT Rusunawa sini. Oke, cukup? Cukup. Ada dua nih, Pak. Bang, terkait adanya isu penampakan makhluk astral nih Bang di Rusunawa, Abang sebagai warga sendiri gimana Bang tanggapan Abang? Oke, untuk sementara ini saya sebagai warga Rusunawa Kabupaten Asahan, itu semuanya tidak benar. Nah, dan isu-isu yang beredar di dunia maya maupun Facebook maupun yang lainnya itu menyatakan di sini tidak benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya juga warga selaku juga pihak keamanan di sini. Walaupun sebelahnya ada kuburan gitu Bang, pernah nggak warga dinampak-nampaki begitu? Oh, warga merasa tidak ada. Kalau untuk itu ya kita bilang kalau untuk jumpa wujudnya tidak, cuman kalau merasakan aura itu ada. Cuman sampai sekarang belum pernah kita ditemukan sosok makhluk halus tersebut. Kalau misalnya nah, itu deh Kak, tentang pocong perpocongan. Pocong-pocongan. Katanya sih pocong-pocongan, tapi enggak tahu ya itu benar atau enggak. Kita langsung tanya aja ke Bang Alip. Bang Alip nih. Jangan-jangan Bang Alip yang di situ. Disewa untuk nakut-nakutin orang-orang itu. Halo Bang Alip, selamat makin sore. Makin subur kayaknya Bang Alip ini ya di sana. Selamat sore. Kayak karena sering makan kerang kali, Kak. Kerang. Kerang tanjung balai, Kak. Tanjung balai. Iya. Ya udahlah, Bang. Bang, bisa diinfokan Bang, apa sih ini benar nggak Bang tentang pocong-pocong ini Bang? Atau emang rekayasa? Atau memang ada pengen mau nakut-nakuti orang yang di Rusunawa atau gimana Bang? Ya terima kasih Kak. Pertama kali foto tersebut viral pada minggu-minggu ini Kak. Namun baru kami lihat baru tadi siang Kak. Di mana foto tersebut memperlihatkan sesosok pocong. Di blok 3, antara blok 3 dan blok 4 di Rusunawa Kabupaten Asahan. Nah, saat itu kami coba mengkonfirmasi kepada kepala UPT Kak, di mana berdasarkan keterangannya pocong tersebut adalah editan dari salah satu warga rusun yang iseng.
dan ingin membuat konten saja kak gitu kak. Nah saat itu langsung kepala rusun menyatakan bahwasannya itu adalah hoax dan benar-benar editan kak gitu kak. Oh begitu. Bang, apakah pernah nggak sih orang yang ada tetap apa yang bilang orang yang tinggal di Rusunawa itu pernah melihat nggak? Melihat langsung? Iya kak, terima kasih. Hal tersebut ditambah diperseram kak, karena sebelah dari rusun tersebut adalah kuburan kak, kuburan tempat pemakaman umum. Dimana saat itu orang banyak yang menyinggung terkait hal tersebut kak. Menurut mereka pocong tersebut berasal dari kuburan yang berada pas tepat di sebelah rusun tersebut kak. Oke bang, kira-kira Rusunawa ini ada memiliki berapa gedung bang kira-kira? Dan jumlah... Untuk Rusunawa ini terdapat 3 blok, 4 blok pak. Oh, dimana okay. Kejadian tersebut di blok 3 dan blok 4. Di antara blok 3 dan blok 4 kak. Oke, berarti yang tinggal di situ itu merupakan apa ya, penduduk bukan dari kayak penggusuran disuruh pindah ke situ kayak di Jakarta, bukan gitu ya bang ya? Tidak kak, mereka rata-rata masyarakat yang tidak memiliki rumah atau menengah ke bawah kak gitu kak. Begitu, apakah semua berisi bang? Rusunawa ini bang? Berdasarkan pantauan saya tadi kak, tidak semua berisi kak. Terutama di blok 4 dan blok 3 kak. Alasannya apa? Maka dari itu warga sekitar sempat heboh karena adanya foto pocong tersebut kak. Karena tempat tersebut sunyi dan bertepatan dengan sebelahnya kuburan nggak gitu kak. Oh gitu. Fasilitas apa aja yang ada di Rusunawa nih bang jadinya? Fasilitasnya hanya kamar saja kak dan tempat parkiran gitu. Oh gitu. Bang, apakah tempatnya itu layak ditempati atau enggak bang? Atau enggak ya? Untuk layaknya kak sebenarnya layak, namun karena berpadat-padatan kak sehingga terlihat kumuh kak gitu kak. Oh begitu. Kira-kira tahu nggak sih bang berapa total kakak yang ada di dalam Rusunawa itu bang? Ya tadi sempat saya coba konfirmasi kak, terdapat 300 keluarga kak yang berada di dusun tersebut. Oke, kira-kira satu ruang itu ada berapa berapa kamar atau berapa kamar mandi gitu bang? Kalau untuk satu kamar itu kak, satu kamar mandi kak dan satu dapur. Oh gitu. Oh begitu. Baiklah, baik bang. Kok cuman gitu aja? Iya. Ditanya lagi. Oh iya, apa lagi mau tanya Ibu Rani? Jadi lebih kita jadi lebih penasaran sama si Rusunawanya daripada pocongnya. Iya. Terus kan bang, apakah memang ada nggak sih bang yang sengaja memposting ini biar orang takut ke Rusunawa iya, ini biar gitu bang? Biar nggak tinggal di Rusunawa dia. Gitu. Iya kak, tadi saya coba konfirmasi terkait dengan yang pemosting. Nah, dia mengaku dia mendapat foto tersebut dari teman-temannya atau grup dari Rusunawa itu kak. Saya mencoba juga tadi mencari siapa pengeditnya. Saya sempat jumpa, itulah dibilangnya bahwasannya hanya untuk konten, bukan untuk menakut-nakuti. Sehingga hal tersebut saat ini setelah viral, konten tersebut telah dihapus kak. Oh, oke, begitu. Bang, kira-kira kalau boleh tahu biaya untuk tinggal di Rusunawa ini berapa bang dikenakan untuk masing-masing warganya bang? Benar. Iya kak, saya coba konfirmasi juga tadi untuk lantai 1 sekitar 70.000 itu untuk disabilitas kak. Di lantai 2 dengan harga 120.000, di lantai 3 115 dan lantai 4 nya 107.000 kak. Oke, per bloknya itu apa beda-beda nggak harganya bang? Fasilitasnya apa beda? Apa? Sama kak. Fasilitas. Oh sama ya bang ya. Apakah fasilitas berbeda-beda bang? Tidak kak, sama, hanya lantainya aja. Karena kan mungkin karena naik tangga jadi capek gitu kak. Oh gitu. Oh sama. Kok serentak ya kami iya, bang? Iya oke. Okay. Ya udahlah informasinya bang. Semoga pocongnya itu cuman ini aja ya bang. Nggak mengganggu rusun-rusun di situ. Lagian kan mungkin kalaupun misalnya itu memang ada kan berarti mau dijiarain. Iya mungkin. Nah, tapi kan itu editan. Pure editan katanya nggak, ya kan. Enggak viral enggak makan ya, Bang. Ya kan, Bang? Iya, Kak. Oke, siap. Makasih banyak, Bang, untuk laporannya Bang Alip. Selamat sore, Medan. Aduh, kita kayaknya enggak fokus sama pocong-pocongan kita. Iya. Karena tadi samping sana juga udah ada pocong yang datang. Yang mana? Yang tadi? Ngomong-ngomong, tanya kuburannya di mana. Iya, entah ngapain dia sampai sini mengganggu, kan? Iya, mengganggu kita jadi buyar gitu iya, kan. Tadi mau nanya ada berapa jumlah
apa Nisa kakaknya di kuburan itu. Iya, kan mau nanya tadi langsung di ini, langsung didatangin kita kan. Iya. Lagi sambil makan tahu balik pula itu orangnya. Memanglah kan. Aduh, memang. Ya udahlah Kak, kita akhirlah tentang pocong perpocongan kan. Akhir selamat sore. Kayak Kak seneng kali iya, ya. Iya, iya, ada berita ketiga. Bu, Ibu kayaknya pakai skincare apa kok kayak glowing kali ya wajahnya. Kayaknya efek lampu. Oh, efek lampu. Enggak edit enggak makan, Dek. Oh gitu. Iya. Jadi ini diedit juga ya? Iyalah. Oke, ada berita ketiga nih. Tentang apa tuh? Aku tadi baru tadi pagi juga sih lihat berita ini tentang si Aska Corbuzier. Oke. Okay. Dipastikan akan naik ring tinju melawan Vicky Prasetyo pada 31 Maret 2022 besok. Wow. Tapi tadi si Vicky kayak agak takut gitu aku lihat mukanya waktu lihat si Aska ini. Ini beneran atau konten sih sebenarnya? Jadi kalau pertandingan itu kan memang betul. Oh, gitu. Cuma nggak tahu pukul-pukulannya memang gini gimana. Gini mukul kan? Gini-gini doang. Ya betul. Oh betulan. Si yang apa siapa sih dulu yang salam dari Binjai itu? Hmm? Itu kan menang dia melawan petinju apa ya? Lupa. Oh karena dia mungkin dia udah latihan sama pohon pisang. Kurasa. Ini kan si Piki kan nggak mungkin lah dia apa kan ngomong sama si Aska. Nanti salah-salah ngomong dia. Lagian si Piki tuh ngapain sih ya kan? Buat kurasa gak si Piki ini udah gak pala tenar lagi kali ya? Makanya cari-cari si Aska gitu ya. Mm-hmm. Biar buat cari konten gitu. Enggak memang dia ya kan. Acara kan sama diapain sama Salman Paris loh. Oh gitu. Jadi kenapa bisa si Piki sama si Aska ya? Coba Ibu bacain okay. Bu tentang gimana sih? Mm-hmm. Jadi pertandingan yang dikemas dalam bentuk hiburan itu akan tayang secara live di YouTube Deddy Corbuzier. Mm-hmm. Jadi wacana laga tinju ini berawal dari tantangan Vicky Prasetyo kepada Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Mm-hmm. Jadi saya, Vicky Gladiator Prasetyo menantang seorang Deddy Corbuzier untuk menuju pertandingan bersama saya di atas ring, katanya mm-hmm. dalam unggahan akun yeah. Instagram. Terus, tak ingin ayahnya naik ring naik tinju, Aska yang merupakan anak sematawayangnya si Deddy ini menawarkan diri menyanggupi tantangannya Vicky. Mm-hmm. Hal itu disampaikan Deddy Corbuzier melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu nih, Deddy. Mm-hmm. Jadi ini buat Vicky Prasetyo nih ya, gini ya Vicky katanya, gue tuh gak ada masalah sama lo belakangan ini, tapi bahkan lo nyari masalah nantangin gue tinju terus ya katanya. Gue gak mau, tapi ternyata Aska anak gue mendengar kabar tersebut, dia bilang saya aja yang melakukannya. Kan yang lebih muda, lebih fresh, mana sanggup. Apalagi emang dia pelatihan tinju ya. Orang ini kan nge-gymnya kan keren ya kan? Badannya juga udah keren-keren iya, ya kan. Apalagi kan orang ini kan ada dietnya juga kan. Jadi minggu depan live pertandingan tinjunya Elo versus Aska katanya. Elo katanya kan. Jadi dalam itulah katanya sih. Terus abis itu diminta tak pukul di ronde pertama katanya. Mm-hmm. Jadi kan jelang pertandingan baku hantam hiburan itu Aska mengaku siap untuk menjalani duel dengan Vicky Prasetyo. Wow. Jadi anak pemilik Close the Door Corbuzier ini podcast itu memastikan bahwa pertandingan tersebut bakal menghibur nantinya. Apakah nanti si Vicky Prasetyo akan buat pantun di situ? Atau berpuisi vikinasisasi iya vikinasisasi apa vikinisasi vikinisasi apapun deh sama juga kan? Mungkin si Aska ini ada mau membalaskan dendam karena ibunya kali ya. Oh iya ya, iya kan, betul juga ya, baru sadar iya. Aku jangan cucunya betulan Aska macam kejadian yang siapa si Jeffrey Nicole yang main tinju sama netizen itu, atau dia kayak si Will Smith ya kan. Mm-mm. Mukul si apa? Siapa? Pro. Ya udahlah Ibu, terus Bu. Iya, jadi kan katanya kan si Aska ini pasti mampu lah melawan si Vicky Prasetyo. Pasalnya sedari kecil Aska berlatih cukup keras. Wow. Siap-siap kau Niki. Niki Vicky. Dan tadi agak ngelek ya. Iya. Jadi sementara Vicky Prasetyo menganggap bahwa ia sebenarnya mengincar Deddy Corbuzier untuk melawan, namun apalah daya, ia mesti menghadapi Aska terlebih dahulu. Tapi kenapa sih Vicky nasib mau Deddy Corbuzier aja? Nanti dia sekali pukul sama Deddy Corbuzier iya. Langsung mimisan. Mungkin ada dendam pribadi mungkin. Apa yang didendamkannya? Masa lalunya si mantan istrinya itu kurasa. Oh karena mantan istrinya itu kan apa sih? Gak bisa move on mungkin dari si Deddy makanya. Kalau kata mantan istri itu bukannya gak bisa move on. Ha? Tapi kan mereka itu berhubungan baik demi anak. Iya demi anak. Tapi si Piki ini siapa sih? Tah,
Ini mungkin ya, tapi gladiator enggak bilang. Iya kan? Iya betul-betul. Hmm. Jadi sebelumnya Vicky Prasetyo berhasil menang melawan Aldi Taher. Oh iya, yang kemarin ya sama si Aldi Taher ya. Iya. Sama-sama presiden halu ya kan? Iya. Yang satu halunya halu. Halu apa ya? Pengen jadi presiden apa sih? Aduh enggak ngerti lah pokoknya. Semua dia pengen ya? Iya. Ha-ha. Pokoknya mimpi adalah kunci. Iya betul. Masalahnya kalau mimpi ketinggian juga jatuhnya sakit ya kan? Ya gitulah pokoknya. Hmm. Jadi kan Vicky Prasetyo dinyatakan menang setelah Aldi Taher tak mampu lagi melanjutkan peran pertarungan ke ronde ketiga. Aduh. Sebenarnya malas sekali akan bahas orang ini. Iya, kayak aku muak gitu gak ada, kan. Enggak ada apa aura positifnya mau bahas si Vicky ini ya. Kan? Iya, betul. Kalau Askanya ya emang dia smart. Ganteng loh. Udah smart terus iya. Bahasa Inggrisnya juga wow. Terus dia itu apa ya? Sayang kali loh sama dedinya itu. Iya kan, namanya tapi dia, bukan Dedi Sudrajat, itu Dodi. Kok jadi bahas ke ini ya kan? Tapi dia ini kan waktu bapaknya dulu positif gitu kan. Aku dengar podcastnya orang itu sampai netes air mata karena dibilang dia itu nggak rela bapak itu sakit sendirian. Jadi dia sampai tiba-tiba waktu si Dedi Kobusar ini sakit, dia kan isolasi di kamar lain. Terus si Askanya tiba-tiba dia masuk ke kamarnya itu tidur di samping bapaknya. Padahal dia tahu lah bapak lagi positif. Minum bekas bapaknya itu dia minum. Gak peduli dia. Saking sayang. Tapi kan kak, bapaknya juga kan emang Deddy Kobuzer ini sayang kali sama si Aska kan. Dia benar-benar membuat si Aska itu sampai sekarang ini kan menjadi anak yang hebat. Luar biasa. Pasti dibalik anak yang kuat ada bapak yang hebat. Iya benar. Iya kan. Sampai ya begitulah seorang ayah ya. Iya, jangan yang kayak yang berita pertama tadi. Aduh, kalau yang berita pertama itu sih dia sama istrinya jadi kayak gitu ya kan. Apa sih kayak modal bapak? Iya benar. Ya nanti kita. Bapak udah nggak ada. Ya modal ini kali modal dari deposito bapaknya. Oh iya. Ya kan masih ada. Tapi kalau deposito bapaknya udah nggak ada, ya. Enggak tahulah kita ya. Ya udahlah, ya kan. Ya udah Kak, kita akhirilah berita hari ini ya berita kan. Berita hari ini ya kan. Apalagi lah mau kita sampaikan ya kan. Iya, aku juga udah enggak tahu lagi berita apa yang mau kita sampaikan kayaknya. Iya, karena aku pun ngelek ya kan. Iya, mungkin kan udah kebanyakan makan. Tadi kan makan di hotel ya kan sambil masak-masak dengan chef. Ntar lagi kayaknya ibu mau jadi chef kayaknya. Iya. Aku mau nyanyi Chef Renata, Chef Juna sama Chef gitu. Arnold. Sebentar lagi mau diundang di Master Chef. Oh gitu, mau jadi juri juga. Master Chef Deli Serdang dan Lubuk Pakar. Mau jadi juri juga? Enggak. Atau mau cobain makanan aja? Oh iya. Jadi bagian lempar-lempar piring kayak Chef Juna aja. Oh gitu. Kenapa lempar-lempar piring, Bu? Kenapa mau tarik piring Ibu di situ? Iya, iya. Ya udahlah. Ya udahlah kalau gitu Tribuners ya kan. Pokoknya sebelum melakukan ibadah puasa nanti ya inilah ya kan. Kita maaf-maafan dulu iya, ya. Iya benar. Kan. Kami juga minta maaf kalau salah-salah kata. Kami minta maaf kalau ada salah-salah ucapan karena kami di sini cuman untuk meluruskan saja untuk memberi info berita-berita terbaru terhot terpopuler terupdate dan terupdate yang terviral sekarang. Yang terviral sekarang lah pastinya selain dari media sosial ya kan. Ya udah deh kalau gitu ya. Tribuners makasih banyak yang udah nonton kali ini. Jangan lupa pokoknya semua follow akun Tribun Medan mau TikTok, mau Facebook, Instagram, YouTube, website. Pokoknya jangan lupa karena berita-berita terupdate di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan pastinya. Benar. Iya kan. Terima kasih yang udah nonton hari ini ya. Murah rezeki. Semoga lancar ibadah puasanya nanti di akhir minggu nanti ya. Sehat selalu pokoknya. Pokoknya saya Lani, saya Tari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Yeah.